Sebenarnya Kak Mega udah datang di Korea tahun 2019. Halo guys, apa kabarnya hari ini? Semoga ada hati dan dompet yang terisi. Kembali lagi bersama aku Ade. Biar lebih akrab, panggil saja Ade Warta. Kawan-kawanku yang terhormat, buah durian, buah pepaya, lain bentuk, lain pula rupa. Kalau kalian sudah bersedia, mari kita masuk ke judul narasinya. Sahabatan Megawati Hangestri dengan penerjemah Sol Mangat membuat netizen baper. Ibarat pepatah orang tua, perbanyaklah saudara jika pengen hidupmu berkah. Itulah yang dialami oleh pemain voli Indonesia yang berada di Korea. Hidup di negeri orang harus ada penerjemah agar komunikasi satu sama lain nyambung. Megawati Hangestri menorehkan capaian luar biasa sebagai peraih 2 kali Most Valuable Player atau MVP bersama Red Spark ketika Liga Voli Korea musim 2023-2024 baru berjalan 3 pekan. Bergabungnya Megawati Hangestri di Red Spark membuat sosok Kim Yeon Sol alias Sol Mangat selaku penerjemah turut disorot oleh kalangan netizen Indonesia, khususnya Volimania. Bahkan sejumlah Volimania ingin mengetahui profil Kim Yeon Sol yang dikontrak oleh Red Spark sebagai penerjemah untuk Megawati Hangestri. Kim Yeon Sol merupakan seorang perempuan berkebangsaan Korea Selatan yang mampu berbicara dengan bahasa Indonesia. Menurut informasi pada bio akun Instagramnya @solmangat, dia merupakan seorang mahasiswi jurusan Bahasa Indonesia di Hankook University of Foreign Studies. Sebelum direkrut menjadi penerjemah di Red Spark, dia banyak menjalani aktivitasnya sebagai content creator di Instagram maupun YouTube. Nama Sol Mangat yang digunakan pada username Instagramnya maupun kanal YouTube miliknya merupakan perpaduan dari kata Sol yang merupakan nama panggilannya dan semangat. Di kanal YouTube Sol Mangat, dia banyak mengunggah konten yang berkaitan dengan Indonesia seperti kuliner, sarana transportasi, lokasi wisata, dan lain-lain. Karir penerjemah. Sebelum direkrut menjadi penerjemah di Red Spark, Kim Yeon Sol sempat mendampingi beberapa pemain Indonesia yang mengikuti tryout dari KOVO pada Mei 2023 lalu. Selain Megawati Hangestri, beberapa pemain lainnya seperti Dimas Saputra dan Randy Tamamilang juga turut didampinginya. Barulah setelah Megatron resmi bergabung bersama Red Spark, dia juga turut bergabung bersama klub tersebut sebagai penerjemah untuk setiap pemain non-Korea Selatan. Dalam keterangan di kanal YouTube pribadinya, dia menyebut ada 2 pemain non-Korea Selatan yang bergabung di Red Spark pada Liga Voli Korea musim 2023-2024. Selain Megawati Hangestri, dia juga merupakan penerjemah untuk Giovanna Milana alias Gia asal Amerika Serikat. Saat ini aku menerjemahkan bahasa Indonesia sama Inggris buat pemain Indonesia sama Amerika, kata Kim Yeon Sol sebagai dikutip zonajakarta.com dalam video yang diunggah kanal YouTube Sol Mangat pada 27 September 2023. Selama menjadi penerjemah di Red Spark, dia mengaku sangat sibuk sehingga jarang untuk mengupload konten di kanal YouTube pribadinya. Jadi aku kayak sibuk banget buat adaptasi sama lingkungan dan pekerjaan baruku. Makanya aku gak ada buat mikirin YouTube sama sekali, ujarnya. Sebagai seorang penerjemah untuk Megawati Hangestri maupun Gia, ada beberapa job description yang menjadi tanggung jawab Kim Yeon Sol. Dia menjadi perantara komunikasi untuk kedua pemain tersebut agar pelatih memberikan arahan baik saat berlatih maupun bertanding. Selain itu, dia juga turut mendampingi ketika salah satu atau keduanya diwawancarai oleh pemegang hak siar Liga Voli Korea maupun awak media lainnya di Korea Selatan. Demikian History Indo, jangan lupa like, comment, and subscribe.